Jumlah nilai jualan sektor pembuatan negara berkembang 2.1% tahun ke tahun kepada 119.9 bilion ringgit pada November 2020. Jabatan Perangkaan Malaysia dalam satu nyataan memaklumkan peningkatan tersebut dipacu terutamanya oleh produk kelengkapan pengangkutan dan pembuatan lain serta peralatan elektrik dan elektronik. Selain itu, produk makanan, minuman dan tembakau turut menyumbang kepada pertumbuhan nilai jualan berkenaan. Bagaimanapun, bilangan pekerja sektor pembuatan pada November tahun lalu berkurangan kepada 2.2 juta berbanding 2.25 juta orang untuk tempoh sama 2019. Manakala jumlah gaji dan upah yang dibayar berjumlah 7.19 bilion ringgit susut 1.3% bersamaan 91.8 juta ringgit berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Sementara itu, indeks pengeluaran perindustrian IPP susut 2.2% bagi tempoh sama berbanding November 2019. Ini berikutan penurunan prestasi sektor pelombongan yang mencatatkan penyusutan 15.4% dan elektrik 2.5%.